guys, ya jumpa lagi dengan kita masih di masih bersama PT Multiguna Maritim. Kali ini kita hadir dengan berita baru, yaitu kita sekarang mau approaching Taburnio, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, paspor kita dari Sibu, Malaysia. Okay. Dengan armada baru, kita kali ini membawa tiga armada baru, yaitu KMP Garda Maritim 6, 7, dan 8. Yang mana rencananya Garda Maritim 7 akan diluncurkan oleh manajemen di Kupang NTT, dan 6, 8 di Lombok NTB, yaitu lintasan Kayangan Wototalo. Jadi mungkin kawan-kawan semua penasaran apa sih bedanya dari yang pertama, Garda 1, Garda Maritim 2 dengan yang kita hadirkan sekarang. Mari kita cek lengkapannya. Oke. Jadi untuk di Garda Maritim 6, 7, dan 8 untuk spesifikasi engine kebetulan sama guys, sama dengan Garda Maritim 3. Ya, main engine make brand Mitsubishi dengan tipe S6R2 MT3L. Dengan horsepower 1032 horsepower ya. Kali 2 main engine. Jadi 2 main engine. Betul. Siap. Manuver dibantu dengan ini. Ada bow thruster dengan mesin Dutch ya. Ya, Dutch punya Jerman. Horsepower berapa? Horsepower di 130 horsepower. Ya, cukup membantu untuk menggerakkan haluan. Siap. Kemudian dilengkapi juga dengan navigasi yang memadai. Baru ada eco sonar, GPS, AIS, radar, wind speed dan indikator dan lain sebagainya yang akan membantu keselamatan navigasi kita. Ya, oke. Selanjutnya, oh ya, dari segi keselamatan, keamanan di kapal, dari segi keamanan security kita dilengkapi dengan kamera pengawas CCTV. Ada secara online ya. Plus spot kamera. Yang akan memantau semua pergerakan aktivitas di kapal ini dari kamar mesin sampai dengan tanjungan serta ruang penumpang. Oke. Jadi kita mau lihat dulu guys sekilas room tour yang ada di Garda Maritim 6, 7, dan 8. Oke, ikutin terus bersama Cap Made tentunya. Nanti chat. Oke guys, sekarang kita ada di mana Cap? Di kitchen area. Jadi tempat smoking area sama tempat pesan makan minum sini guys, di bagian belakang. Jadi ini nantinya untuk kantin akan kita dekorasi yang lebih cantik lagi. Itu untuk kapasitas berapa kantinnya kan kira-kira? Kapasitas kita berapa ini? Ya, 20 orang bisa lah. 20 orang guys, untuk tempat duduk 20 orang bisa nongkrong di sini ya. Iya, lebih. Oke. Oke, selanjutnya kita mau kemana, Cap? Ke passenger room. Passenger facility. Oke, public facility. Dan ini di bagian Kali ini di mana, Cap? Di bagian dek penumpang, bagian belakang ini ada penumpang bagian belakang. Relaksasi, tempat merokok, santai di bagian belakang ya. Langsung pemandangan langsung guys. View-nya. Woi. Bagian belakang. Ya, langsung. Oke. Okay. Jadi kita mau pulang lagi. Kita ke dalam. Oke, kita ke dalam. Ada apa di dalam?
Oke, kita sudah ada di dalam ruang penumpangnya Garda Maritim 6 dan 7. Kurang lebih sama kayak ya? Kurang lebih sama. Sama persis, ada 168 seat. Seat ya, 168 seat. Empuk lah guys ya. Masih baru semua, masih bungkus plastik guys. Iya. Ada dinding dan dilengkapi aircon ya, Cap? Aircon 4 titik. Ada 4 slot aircon. Oke. Yang membuat ruangan cukup nyaman. Jadi selama pelayaran enggak usah bingung, guys, untuk kepanasan. Itu insyaallah semua udah dingin. Oke. Jadi dilengkapin apa aja nih, Cap? Ada multimedia. Multimedia ini ada TV. Ada TV ya. 3 piece. Oke, 3 piece. Dan ruangan dikontrol dengan smoke detector, ada heat detector juga. Ada smoke-nya, guys. Panas dan asap. Okay. Yang mendeteksi jika ada kebakaran, alarm akan berbunyi. Dan ambil tindakan sesuai SOP kita. Mantap. Jadi aman selama pelayaran. Jadi para penumpang nggak usah khawatir. Tentunya berlayar bersama kami. Oke, guys, kita udah ada di ruangan. Apa ini lesehan ya? Lesehan nanti akan dipergunakan sesuai peruntukannya di lintasan. Mungkin di setiap lintasan beda peruntukannya tergantung kebutuhan, keputusan manajemen dan keadaan di wilayah tersebut. Apakah untuk masyarakat umum, untuk driver dan sebagainya nanti akan kita pertimbangkan. Ya. Jadi di sini tatami semua, Cap, ya? Ya, tatami semua tempat tidur. Oke, untuk jumlah tataminya ini ada berapa, Cap? 28 bed. Oke, jadi nggak usah bingung nanti kalau yang ngantuk mungkin bisa langsung istirahat. Kebelet toilet dan jangan ya. Ada toiletnya, guys. Toiletnya oke. Dilengkapi wastafel. Oke. Jadi kita pukul lagi. Jadi kita masih ada di penumpang. Ada penumpang ini. Kalian lihat fasilitas yang ada di dek kendaraan. Oke. Kita kesana, guys. Oke. Okay. Ya, okay. Ini kita di mana? Di kendaraan ya. Dek kendaraan. Ya, yang mana tinggi kendaraan yang bisa masuk itu maksimal berapa? 4,5 meter. Okay. Jadi memungkinkan kita untuk mengangkut kendaraan yang tinggi, misalnya trailer, kontainer, dan mungkin alat berat yang diangkut dari atas kendaraan juga bisa untuk yang berkendara untuk melayani masyarakat supaya pengangkutan di daerah semakin di kartek juga dilengkapi dengan toilet ya. Jadi para driver ada toiletnya, guys. Di belakang ada toilet. Sebelah sana ada dua. Ada dua. Ya. Untuk maksimum ketinggian 1,5. Ini kira-kira muat berapa, Cap? Untuk muatan. Kendaraan kecil aja 50 lebih ya. 50 lebih kendaraan kecil. Kalau campuran mungkin ya 30-an. Terus sebagainya. Oh ya, ada ketinggalan tadi. Untuk ibu-ibu, untuk masyarakat yang kurang sehat, kita juga menyediakan klinik dan ruang menyusui. Okay. Itu ada di dek, passenger dek, ada di dek penumpang. Kita lihat seperti apa bentuknya, mari kita lihat. Oke, okay, guys. Set. Oke. Okay. Ini ruang menyusui. Ruang ibu menyusui. Ya. Jadi yang mau ngelap anak-anaknya, putrinya, mau ganti baju, ganti popok, bisa, Cap, ya? Menyusui ya di sini. Kalau untuk ruang medikalnya, Cap? Ini sesuai prokes juga. Kalau ada penumpang yang
berkursi ala. Oke. 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 Jadi mungkin paling cap. Oke. Mungkin itu yang bisa kami displaykan sementara. Puja dan puji kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kuasanya di saat ini masih ada perusahaan yang mampu untuk menghadirkan armada baru untuk melayani masyarakat umum, sehingga masyarakat kami harapkan lebih safe, lebih comfort, tentunya confident ya, karena dengan armada baru kita harapkan semuanya akan lebih baik. Amin. Ya. Itu tujuan kami hadir di setiap lintasan adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat, khususnya transportasi kapal penyeberangan ya, transportasi laut khususnya di penyeberangan untuk kemajuan di daerah tersebut. Siap. Oke. Oke. Oke guys, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa di kesempatan lain. Sehingga sekarang kita menuju Banjarmasin untuk menyelesaikan administrasi dari kapal-kapal ini dan sesegera mungkin tertolak menuju lintasan masing-masing untuk melakukan pelayaran. Jumpa lagi. See you.